Bambi, mari Mama jelaskan. Jadi pada awalnya, Papa dan Mama saling bertemu dan kemudian saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian kami pun mengingatkan diri melalui pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Wah. Nah, karena Papa dan Mama sudah menikah, maka kami baru boleh tidur bersama. Ingat ya Bambi, ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Iya, Mama. Di dalam perut Mama, terdapat sel telur yang disebut dengan ovum. Dan ketika Papa tidur dengan Mama, maka sel sperma yang dimiliki Papa akan masuk ke dalam tubuh Mama dan berlomba-lomba untuk menyatu dengan ovum. Hanyalah sel sperma yang paling cepat dan paling kuatlah yang bisa menyatu dengan ovum Bambi. Dan setelah sperma menyatu dengan ovum, maka mereka akan berubah menjadi janin yang akan tumbuh membesar dalam perut Mama. Lihatlah Bambi, betapa menakjubkannya pembentukan janin. Janin yang ada di dalam perut Mama itulah yang akan berubah menjadi kamu. Oh ya, ternyata begitu. Dulunya, kamu tinggal di dalam rahim Mama. Dan setelah kamu cukup besar, maka kamu akan memaksa untuk keluar. Kemudian, kamu yang masih bayi akan tinggal di dalam rahim Mama selama 9 bulan dahulu. Bambi, seorang wanita memiliki saluran yang bernama vagina, dan kamu keluar melalui saluran tersebut. Jadi, Bambi keluar dari vagina Mama? Benar, Bambi. Lalu kamu pun turun ke dunia. Dan Papa menggendong kamu setelah kamu lahir. Papa sangat bahagia karena kamu adalah bukti cinta kami berdua. Jadi, Bambi, apakah kamu sudah mengerti dari mana kamu lahir? Udah, Ma. Terima kasih ya sudah menjelaskan pada Bambi.